Betul ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Junsak. Selamat datang kembali di channelnya Junsak Jai Channel. Yeay, oke, sobat-sobat Junsak, senang sekali yang pastinya Junsak bisa menyapa sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat Junsak dimanapun berada, khususnya teman-teman yang selalu sayang sama Junsak, yang selalu setia menonton channel Junsak. Oke, teman-teman yang belum subscribe channelnya, langsung aja di subscribe Junsak Jai Channelnya. Oke, terima kasih Junsak ucapkan, ya, terima kasih. Oke, menu hari ini Junsak ini udah ada seperti yang terlihat dari awal tadi ya, Junsak tumis-tumis sendiri ya. Oke, itu tumisannya ada ini Junsak hari ini menunya masak. Hari ini masak tumis teri Medan ya. Junsak hari ini tumis teri Medan super mercun seperti apa Junsak semua ala-ala Junsak. Oke, teman-teman semuanya yang ada di rumah langsung persiapkan makanan kalian di rumah biar kita makan bareng, khususnya buat sahabat-sahabat Junsak yang lagi kurang sehat, Junsak doakan semoga cepat-cepat sehat, sakitnya segera diangkat sama ya Allah pastinya. Oke, langsung aja kita makan yuk. Langsung kita Junsak cuci tangan dulu ya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita cocol ini menunya sahabat-sahabat Junsak. Oke, seperti yang terlihat di sini ada tumisan teri Medan, mercunnya itu melotot banget cabenya ya sahabat-sahabat Junsak. Ada peti-petinya, ada ikan asinnya, ada kerupuknya, teman-teman. Ini kerupuk ikan ya. Kerupuk ikan ini kerupuk 5 ikan. Ini enak banget kerupuknya, rapuh. Ada lalapan. Timun seperti biasa. Oke sahabat-sahabat Junsak, langsung aja kita makan. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocol gini sahabat-sahabat Junsak ya. Kita tarik petinya, terinya pelan-pelan, sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Ini kita pedesnya. Ikan asin pedanya sahabat-sahabat Junsak. Ini terinya lagi lanjut lagi ya. Wah. Petinya tuh ya, sahabat-sahabat Junsak. Petinya. Enak banget, pedasnya terasa, betul.
Betul. Tapi tidak super mercon kali. Terasa masih terasa cabenya. Sungguh menu yang sangat nikmat. Wah, kita ada aduk kayak gini ya. Wih, teman-teman boleh mencobanya di rumah. Tumisannya tuh simple banget, gampang, praktis. Peti yang tinggi kita enak banget beneran. Petinya ya, peti nasi. Ke nasinya. Oke, itu Bapak Jusa, alhamdulillah Jusa udah selesai makannya. Teman-teman gimana, udah siap belum? Pasti udah siap juga ya. Oke, itu Bapak Jusa, ini alhamdulillah nikmat banget. Teman-teman boleh mencobanya nanti buat sendiri di rumah. Ini praktis banget cara buatnya itu. Simple banget bumbunya, rempahnya tuh mudah banget dicari. Oke, buat sahabat-sahabat Jusa, pokoknya selamat mencoba ya. Semoga apa yang Jusa share hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menemani teman-teman yang ada di rumah untuk makan bareng. Oke, sahabat-sahabat Jusa, sekali Jusa mengucapkan banyak terima kasih yang telah support Jusa ini, yang telah subscribe, yang udah like, yang udah tinggalkan komentar positif di kolom komentar. Supportnya sangat berbahat. Supportnya sangat bermanfaat buat Jusal, membuat Jusal lebih semangat lagi tuh mengembangkan konten ini dan makin semangat. Oke, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya sahabat-sahabat Jusal. Jusal mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay happy, jangan pernah lupa bahagia. Assalamualaikum, bye-bye. I love you all. Muah.